Gelandang Crystal Palace Jairo Ridwell dikabarkan memilih memperkuat timnas Indonesia ketimbang Suriname. Kabar itu disampaikan ahli pemain naturalisasi asal Suriname, Briante Vreeden. Briante Vreeden mengatakan Jairo Ridwell telah menolak bermain untuk Suriname dan mungkin mempertimbangkan untuk timnas Indonesia. Tulis akun Instagram football.indonesia menyatu dari pernyataan Brian. Dalam beberapa bulan terakhir, nama Jairo Ridwell muncul sebagai pemain berpotensi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Rumor itu muncul setelah beredar direct message akun Instagram antara Jairo Ridwell dengan akun Instagram pemain keturunan.id. Dalam isi DM tersebut, Jairo Ridwell ditanya apakah bersedia memperkuat timnas Indonesia. Jairo Ridwell mengaku antusias jika mendapat kesempatan membela timnas Indonesia. Mantan anggota Exco PSSI yang dulunya sering mengurus naturalisasi, Hasani Abdul Ghani, juga angkat bicara. Ia mengaku dihubungi salah satu kerabat dari Jairo Ridwell yang berasal dari Manado. Menarik nanti apakah Jairo Ridwell bisa dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau tidak. Jika berhasil, kehadiran Jairo Ridwell di lini tengah timnas Indonesia sangatlah dinantikan. Sejak 2017, gelandang berambut keribo ini mentas di kasta tertinggi Liga Inggris bersama Crystal Palace. Sebelumnya, Jairo Ridwell merupakan pemain andalan dari Ajax Amsterdam dan membantu Ajax juara Liga Belanda 2013-2014. Menarik apakah Jairo Ridwell bakal tiba di Indonesia dalam waktu dekat atau tidak. Sebelumnya, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan ada dua pemain keturunan yang segera menjalani proses naturalisasi. Apakah Jairo menjadi salah satunya? Kita tunggu saja.